salam sejahtera untuk kita semua. Saya berdoa semoga hari ini kita boleh menjalani setiap aktivitas kita dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan tetap memuliakan Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan video renungan pagi, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Engkaulah Allah yang sungguh amat baik. Engkau pencipta kami, Engkaulah penebus kami, bahkan engkaulah yang terus memelihara kami. Pada saat ini, kami rindu mendengarkan suaramu melalui renungan pagi. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami dapat berfokus dan peka akan suaramu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini: Pembebas. Ayatnya terdapat di Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Keterangan, orang-orang Kristen harus jujur ketika berada di antara orang-orang yang korup dan pengkhianat. Dengan hati yang setia kepada Allah dan diilhami oleh rohnya, dia akan melihat banyak hal yang harus dikeluh kesahkan, sementara dikelilingi oleh para pelanggar hukum. Mereka yang ada di pihak pemberontak besar yang telah membuang kesetiaan mereka kepada Allah surgawi, kenyataan bahwa kedurhakaan sudah merajalela merupakan alasan yang kuat mengapa dia harus waspada dan tekun. Dan setia dalam pelayanan tuannya agar dia dapat dengan benar mewakili agama Yesus Kristus. Dari segala penjuru prajurit Kristen akan mendengar rencana-rencana pengkhianatan. Dan ucapan pemberontakan dari mereka yang meniadakan hukum Allah. Hal ini harus meningkatkan semangatnya untuk bertindak sebagai penjaga yang setia bagi Allah, dan menggunakan segala upaya untuk membawa jiwa-jiwa bernaung di bawah panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Semakin pekat kegelapan moral, semakin sungguh-sungguh usaha untuk berjalan bersama Tuhan. Agar terang dan kuasa darinya dapat dipantulkan kepada mereka yang berada dalam kegelapan, kasih orang Kristen yang sejati tidak akan menjadi dingin karena bertambahnya kedurhakaan. Ketika masyarakat tumbuh semakin rusak, seperti pada zaman Nuh dan Lot, akan ada keprihatinan terhadap orang-orang berdosa yang tertipu, tersesat, binasa, yang mempersiapkan diri mereka untuk nasib yang serupa. Dengan para pelanggar yang binasa oleh air bah dan api Sodom, kita hanya memiliki sedikit waktu untuk berperang. Kemudian, Kristus akan datang, dan panggung pemberontakan ini akan ditutup, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perlawanan melawan dosa harus diperjuangkan. Perlawanan terhadap kuasa kegelapan pada waktu yang singkat menuntut aktivitas yang penuh semangat. Dan tekun dari mereka yang percaya akan kebenaran masa kini. Mereka harus mengajarkan kebenaran melalui ajaran dan teladan. Jika waktu terasa lambat untuk menunggu datangnya pembebas kita, jika kita tertunduk oleh kesengsaraan dan letih karena kerja keras, sehingga kita merasa tidak sabar untuk mengakhiri penugasan kita dan untuk menerima pembebasan yang terhormat dari peperangan. Marilah kita mengingat, dan biarlah ingatan tersebut memeriksa setiap persungutan bahwa Allah meninggalkan kita di bumi untuk menghadapi badai dan konflik, untuk menyempurnakan karakter Kristen kita, untuk membuat kita mengenal lebih baik Allah, Bapa, dan Kristus, saudara sulung kita, dan melakukan pekerjaan dalam memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Review and Herald 25 Oktober 1881. Apakah antagonisme orang-orang yang membenci kekristenan meningkatkan semangat saya untuk mengabar Injil sehingga si pengejek pun memiliki kesempatan untuk diselamatkan? Biarlah renungan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua sepanjang aktivitas kita hari ini. Izinkanlah saya untuk mendoakan saudara dan saudari semua pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kasihi dan maha pengasih, pada saat ini kami berterima kasih untuk firmanmu melalui bacaan Renungan Pagi. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman dan tuntun kehidupan kami agar selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Pada saat ini, hambamu berdoa untuk para pendengar yang sudah mendengarkan Renungan Pagi. Kiranya engkau senantiasa menjaga, melindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka hari ini. Jika mereka dalam keadaan sakit, kami memohon kepadamu kiranya kesembuhan yang berasal daripadamu saja boleh menjadi bagian mereka. Jika mereka dalam pergumulan hidup, baik dalam mencari pekerjaan Mencari pasangan atau sementara bergumul untuk menerima engkau sebagai jurus selamat pribadi mereka. Bantu mereka agar mereka boleh dilegakan dari pergumulan hidup mereka. Ketika mereka sepenuhnya menyerahkan hidup mereka kepadamu dan berdoa dengan sungguh kepadamu, kami percaya bahwa engkau senantiasa mendengar dan menjawab sesuai kehendakmu. Terima kasih Tuhan karena engkau telah mendengar. Dan bahkan menjawab doa-doa kami, kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih telah mendengarkan, sampai bertemu di renungan-renungan selanjutnya, dan Tuhan memberkati kita semua.